merasakannya. Ini adanya. Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini kita akan edit foto menjadi video menggunakan aplikasi CapCut. Di sini kita akan gunakan lagu yang lagi viral, yaitu lagu Ini Kakaknya dan Ini Adiknya. Langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCutnya. Kita buat break baru. Kalian harus punya dulu teks seperti ini. Nah, jika kalian ingin samaan teksnya, kalian bisa cek link deskripsi Sela. Kita akan tambahkan satu teks yang pertama, yaitu ini kakaknya. Kemudian kita tambahkan foto bebas, yaitu kakak kalian, sebanyak 6 foto. Sudah, kita klik tambah. Kita geser dulu ke akhir video. Kita hapus watermarknya. Nah, kita akan masuk ke pengaturan durasinya dulu. Untuk foto yang pertama itu durasinya 2,3 untuk foto teksnya ya guys. Untuk foto kedua 6. Untuk foto ketiga 3. Untuk foto keempat 5. Foto ke 5,2. Untuk foto ke 6,6. Untuk foto ke 7,3. Nah, selanjutnya kita geser ke akhir video seperti ini. Kalian tambahkan foto adik kalian dan teks yang seperti ini, lengkap dengan teksnya ini. Jadi foto adik kalian itu 4 foto. Nah, kita akan atur dia dari foto teksnya ini durasinya 1,8. Foto kedua 7. Foto ketiga 8. Foto keempat 8. Foto kelima 2. Oke, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke pengaturan animasi. Di animasi di bagian kakaknya ini, kita masuk ke animasi. Pilih yang combo. Di sini train 3 ya. Cari aja pelan-pelan di sini. Nah, untuk foto kedua pendulum 1. Untuk foto ketiga pendulum 2. Detailnya kalian bisa lihat keterangan di samping. Nah, untuk di bagian adiknya ini, di bagian teksnya kita cari di store right. Nah, untuk foto kedua juga di store right, dan seterusnya juga di store right. Jadi semua foto di bagian adiknya menggunakan di store right. Nah, jika sudah kita checklist. Nah, di sini kalian mungkin ada, nah seperti di teksnya ini ada hitamnya ini, kita zoomkan.
sesuai dengan format videonya. Sudah selesai. Kemudian kita tinggal tambahkan musiknya. Ini dia musiknya, kita klik musik. Nah, ini sudah selesai, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini kakaknya. Nah, kita bisa tinggal ekspor di sini. Oke guys, segitu dulu tutorial Sheila kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial Sheila selanjutnya. Bye bye.